SMK Negeri 1 Donga Cibesar. Mohon maaf, mohon perhatian semuanya Bapak Ibu. Kiranya kita hari ini akan mengadakan pembebasan AKM terhadap semua warga sekolah, khususnya guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Donga Cibesar. Di sini kita harapkan semua Bapak Ibu dapat mengikuti program AKM ini. Mungkin nanti Bapak Ibu akan melaksanakan tutorial masing-masing dari pengisian sampai pada pembuatan video klip mengajar sebagai pembebasan antara sesama Bapak Ibu guru. Mungkin itu di dalam proses AKM ini sehingga bermanfaat bagi kita semua, apalagi kita selaku guru SMK yang penuh dengan inovatif, kreatif, dan kompetensinya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melaksanakan pembebasan untuk AKM atau asesmen kriteria minimal untuk guru di SMK Negeri 1 Donga Cibesar ini. Diharapkan semua kita dapat mengikuti AKM ini untuk meningkatkan kompetensi guru dan memperoleh sertifikat sebanyak 32 jam. Insyaallah nanti kalau sudah siap semuanya dalam gelombang 1 sampai gelombang 11 nanti akan ada sebuah video pengibasan. Jadi baik untuk kepala sekolah ataupun untuk guru. Jadi kita melihat dulu apa pentingnya asesmen nasional atau AN. Kemudian ada lagi AKM. Karena selalu perubahan itu menuju ke dalam kebaikan. Coba kita lihat di sini. AKM itu semuanya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan yang berorientasikan pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran, apalagi kelompok SMK, di mana di sekolah kita ini ada beberapa jurusan yang semuanya itu keterampilannya, skillnya harus dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin di dalam asesmen ini nanti kita akan dapat melihat hasilnya, apalagi ke depan kita akan berkaitan dengan kemajuan pendidikan teknologi di abad 21 dengan segala tantangannya. Alhamdulillah untuk SMK Negeri 1 Donga ini sudah hampir semua guru mengikutinya dan mudah-mudahan nanti dapat ikut semuanya, khususnya untuk guru yang sudah punya SIM PKB. Karena kita masuk untuk AKM ini adalah dengan SIM PKB. Mudah-mudahan tercapai semuanya dan maksimal. Sukses kita semua. SMK, bersama kita bisa hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.